Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami sampaikan bagaimana kita masuk di sebuah kelas yang kita diundang oleh guru atau oleh narasumber dalam Google Classroom. Pertama, kita buka email kita karena kita diundang lewat email. Maaf, ini kita masuk di email ya. Masuk aja di Gmail atau Google. Ya. Google, kita masuk ke email. Seperti biasa, bagaimana caranya? Sudah kemudian masuk email yang kita gunakan untuk akun Google Classroom yang kita gunakan dalam diklat ini. Ya, kita tunggu nanti ada email masuk sebagai undangan. Nah, di sini ini yang paling atas ini ada undangan, kita klik saja. Ya. Nah, kemudian di sini ada notifikasi atau ya sesuapan di emailnya bla 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 diundang dan silakan Anda gabung. Begitu Anda gabung seperti ini, jika Anda menggunakan Google Classroom, sudah punya akun Google Classroom, maka Anda langsung masuk di Google Classroom. Tetapi kalau tidak, nah, maka nanti akan ada akun pertama buka. Ini klik aja gabung. Ya, kita tunggu. Ini kita akan gabung kelas yang diundang oleh mentor kita atau narasumber kita atau guru kita. Nah, di sini lalu kita bisa melihat di sini ada pembaruan. Nah, oke, kita lihat ini akun saya. Namanya nama bukan nama. Ini kalau kita lihat silahkan ini kemudian ada lihat tugas ataupun yang sudah ada di sini, menu yang ada di sini. Selamat eksplorasi, selamat belajar dan selamat bergabung di diklat Google Classroom grup pembelajar Madrasah Indonesia. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan tip-tip atau trik-trik dari aplikasi-aplikasi dalam teknologi pembelajaran. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.